Mereka mencoba untuk menangkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi lagi-lagi mulut Alqamah buka, mulut Alqamah seolah-olah terkunci. Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, kembali lagi berjumpa di blog saya Farid Rizki 25. Dan pada sore hari ini, seperti biasa guys, saya berada di atas perkampungan warga dan sambil melihat sunset. Masya Allah, semakin menambah keindahan daripada kota Mekah dan Mukarramah. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan kisahnya, jika Anda suka video ini silahkan klik like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tis dan tis. Oke sahabat YouTube, alhamdulillah pada sore hari yang sangat sejuk ini, angin sepoi-sepoi. Di tempat inilah saya akan kisahkan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Alqamah adalah seorang yang wara, orang yang taat ibadah, rajin ibadah, suka bersedekah, suka berderma, dan sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alqamah hidup dengan ibu kandungnya. Mereka hidup berdua. Dan Alqamah ini termasuk seorang anak yang taat, patuh, bahkan berbakti kepada ibu kandungnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Alqamah ini punya seorang istri, menikah dengan seorang wanita, punya seorang istri. Dan begitu dia sudah punya seorang istri, rasa kasih sayang, rasa perhatian begitu pudar dari ibu kandungnya. Sehingga dia tidak pernah memperhatikan, memberikan kasih sayang kepada ibu kandungnya setelah dia punya istri. Nah, seiring berjalannya waktu itu pula, ibunya ini merasa kurang diperhatikan. Akhirnya ibunya mencari rumah lain atau mondok. Mondok sendirian. Sudah beberapa bulan, ibu kandungnya sangat menanti dan menunggu santunan daripada anaknya ini, si Alqamah. Tetapi harapan, cuma harapan, harapan demi harapan tidak kunjung datang. Santunan yang seharusnya Alqamah, yang seharusnya memberikan santunan kepada ibu kandungnya, tetapi malah santunan itu tidak pernah diberikan kepada ibu kandungnya. Dia hanya sibuk dengan istri barunya. Sehingga ibunya ini merasa kecewa, merasa berkecil hati terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak kandungnya ini, yaitu Alqamah. Dan pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada Alqamah, yaitu berupa sakit keras. Ujian sakit keras sehingga tidak kunjung sembuh. Akhirnya, sanak famili, handai tolan, keluarga, dan tetangga berdatangan ke rumah Alqamah dan melihat keadaan Alqamah yang sangat mencengkamkan, yaitu seolah-olah beliau menghadapi sakaratul maut. Sehingga beberapa sahabat, beberapa handai tolan dan tetangga menalkinkan beliau dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mulut Alqamah terkunci, mulut Alqamah bungkam, mulut Alqamah diam seribu bahasa, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mulut Alqamah terkunci, mulut Alqamah bungkam, mulut Alqamah diam seribu bahasa, tidak bisa mengucapkan kalimat
tauhid la ilaha illallah. Mulut Al-Kamah terkunci, mulut Al-Kamah ungkap, mulut Al-Kamah diam seribu bahasa, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga beberapa sahabat, beberapa sanak famili merasa heran dengan tingkah Al-Kamah ini. Mereka saling menoleh ke kiri ke kanan, bahkan saling bertanya-tanya, ada apa dengan Al-Kamah? Beliau adalah seorang yang taat, beliau adalah seorang yang rajin ibadah, dekat dengan Rasul, suka bersedekah. Tetapi kenapa di akhir hidupnya dia menghadapi sakaratul maut yang hebat, menghadapi sakaratul maut yang dahsyat, menghadapi sakaratul maut yang begitu mencengangkan? Sehingga para sahabat lalu mengutus sahabatnya ini untuk menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu dimanapun saja berada, dan ketika para utusan ini sampai ke rumah Rasul, lalu diberitakan Al-Kamah. Kemudian Rasulullah memerintahkan dua orang sahabat menuju ke rumah Al-Kamah melihat keadaan Al-Kamah. Dan sampai di rumah Al-Kamah, dua orang sahabat ini pun juga merasa heran, merasa tertegun melihat keadaan Al-Kamah. Kemudian mereka mencoba untuk menalkinkan Al-Kamah, menalkinkan kalimat tauhid. Tetapi lagi-lagi mulut Al-Kamah bungkam, mulut Al-Kamah seolah-olah terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Sehingga mereka menyerah dan terpaksa mereka menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijemput dan berada di rumah Al-Kamah, lagi-lagi Rasulullah mencoba menalkitkan kalimat tauhid kepada Al-Kamah. Sehingga Al-Kamah menggeleng-gelengkan kepala dan matanya membelalak ke atas, seolah-olah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Sehingga Rasulullah bertanya kepada para sahabat, sanak famili yang ada di dekatnya, apakah Al-Kamah ini punya seorang ibu? Punya ya Rasulullah. Lalu di manakah ibunya? Beliau tinggal di sebelah sana, mondok sendirian, panggil ibunya. Lalu dipanggillah ibunya ini. Kemudian Rasulullah bertanya kepada ibunya, wahai sang ibu, ada apa dengan Al-Kamah? Kenapa kok Al-Kamah seperti ini? Dan kenapa Al-Kamah sulit mengucapkan kalimat tauhid padahal dia menghadapi sakaratul maut? Setelah menceritakan, rupanya ibunya ini merasa kesal, rupanya ibunya ini merasa kecewa dengan tindakan Al-Kamah yang tidak memperhatikan ibunya, yang tidak memberikan kasih sayang, bahkan tidak memberikan santunan kepada ibunya. Sehingga Rasulullah meminta kepada Al-Kamah untuk memaafkan dia. Tetapi ibunya tidak mau memaafkan karena sudah terlanjur sakit hati. Dan Rasulullah mengatakan, Rasulullah sang junjungan alam meminta kepada ibunya untuk memaafkan Al-Kamah, tetapi ibunya tidak mau memaafkan. Sehingga Rasulullah mencari jalan pintas, yaitu memberitahukan kepada sahabatnya, wahai sahabat, ambil kayu bakar. Kemudian sahabat bertanya, untuk apa kayu bakar ini ya Rasulullah? Untuk apa kita kumpulkan kayu bakar ini ya Rasulullah? Lebih baik kita bakar Al-Kamah di dunia daripada dia nanti dibakar di neraka jahannam, kata Rasulullah. Sehingga ibunya tidak tega melihat, menyaksikan bahwa anaknya akan dibakar di depan matanya. Tidak tega seorang ibu melihat anaknya akan dibakar di depan matanya. Sehingga beliau, seorang ibu ini, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan maafkan anakku, aku akan ikhlaskan dia, aku akan ridho dia ya Rasulullah. Aku ridho dia mati ya Rasulullah. Kalau dia memang ajalnya sudah sampai hari ini, aku akan ridho dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau bersaksi kepada para sahabat, kepada para jamaah, kepada tetangga semua yang ada yang hadir pada waktu itu. Ibunya ini bersaksi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah,
dan Muhammad adalah utusan Allah. Wahai sahabat-sahabat, hadirin semua, aku bersaksi bahwa pada hari ini tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku menyatakan bahwa aku akan memaafkan kesalahan anakku. Aku ridha dan ikhlas dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat melihat keadaan Al-Kabah dan mencoba menalkinkan kalimat tauhid, sehingga Al-Kabah menarik nafas yang panjang dan meninggallah Al-Kabah dengan tenang, dengan wajah yang berseri, mata yang sayu, dan bibir yang tersenyum menghadap Allah. Meninggallah Al-Kabah menghadapi sakaratul maut dengan tenang, tenang, dan tenang. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, inilah sebuah kisah Rasulullah dan Al-Kabah, yang dulunya Al-Kabah ini seorang yang rajin ibadah, taat ibadah, suka bersedekah dan sayang kepada ibunya. Tapi di akhir hidupnya dia malah menderita, mencengkamkan, menghadapi sakaratul maut. Penyebabnya adalah karena dia menyakiti seorang ibu yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, mendidik sehingga dewasa seperti kisahnya Al-Kabah. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menyakiti hati seorang ibu. Jangan sampai kita menyakiti hati seorang ibu yang bagaimanapun sulitnya, karena beliau yang telah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita, bahkan mendidik kita hingga kita sukses sekarang ini. Maka sayangilah ibu dimanapun saja kita berada. Mudah-mudahan kisah singkat ini memberikan pelajaran yang berharga dan bisa kita mengambil contoh di dalamnya. Terima kasih. Jika Anda suka video ini, silakan klik like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tis dan tis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.